Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi ruang kolaborasi, yaitu praktik coaching model Tirta kelas 91 kelompok 1. Adapun kasus yang kita pilih yaitu kasus 3 dengan masalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari penguasa sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Penguasa sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu pada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Selanjutnya, mari simak coaching model Tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kasus 3. Pasti akan menjadi coach dan Bu Ain akan menjadi kuci. Kasusnya tentang Bu Ain ketika mengajar kelas dipanggil oleh pengawas tentang paket. Gitu. Monggo, lanjutkan. Selamat siang, Pak Sapi. Selamat siang. Silakan masuk, Bu Ain. Silakan masuk. Oke, silakan duduk dulu. Iya, Bu Ain, ada yang bisa bantu, Bu Ain? Jadi ceritanya hari ini tuh jadwal saya di supervisi. Ceritain. Oleh pengawas langsung. Mana, Bu Ain? Saya ngajar itu memang karena pelajarannya IT, akhirnya saya menggunakan buku paket. Akhirnya saya ditegur, kenapa nak menggunakan buku paket? Nah, saya menggunakan buku lain gitu. Jadi karena pelajarannya praktek dan teori, aku disupervisi itu. Akhirnya pengawasnya itu keberatan, harusnya menggunakan buku paket pada saya sudah ikuti kurikulum dan mau dilaporkan ke kelas pun. Ya, Win. Jadi Win ingin Bu Ain itu ya memberikan pengawas kan sumber lain itu ya, selain ini ya. Iya. Namanya supaya Bu Ain luas ya dalam mengajar, bisa mengikuti perkembangan ya Bu Ain ya. Kira-kira tujuan Bu Ain seperti itu ya. Iya. Kemudian itu, Pak. Pada saat menegur itu nada suaranya pengawas itu seperti apa, Bu Ain? Bu Ain merasa tersinggung gitu? Ya sebenarnya biasa sih, cuma karena ya teguran itu kan jelas gitu, Pak. Kenapa enggak menggunakan buku paket gitu? Saya tuh sudah menggunakan media. Jawabnya apa, Bu Ain? Jawabnya apa? Iya, jadi tertuju oleh pengawas ada media
ada tutorial kayak tutorial YouTube gitu. Tapi saya sudah mengacu pada kurikulum. Oh, seperti itu. Sebetulnya Bu Ain bisa ya kalau apa namanya mengajar tanpa buku paket ya sebetulnya. Tapi apakah menurut Bu Ain itu buku paket itu juga penting untuk bisa digunakan saat mengajar, Bu Ain? Penting, juga penting, menurut saya juga penting. Cuma waktu itu, waktu di supervisi itu, saya tidak menggunakan buku paket. Oh, seperti itu ya. Jadi sebetulnya Bu Ain juga menggunakan buku paket sebetulnya. Jadi sebetulnya masih punya peluang ya Bu untuk memperbaiki ya kondisi baik itu dengan pengawas dan kepala sekolah Bu Ain ya. Iya. Kira-kira ada kendala nggak Bu Ain kalau misalkan memadukan antara paket dan sumber lain dalam kegiatan mengajar, Pak? Enggak, Pak. Enggak ada masalah. Cuma yang saya kecewanya itu seolah-olah saya merasa salah gitu, merasa disalahkan karena tidak menggunakan buku paket. Kalau dilakukan kolaborasi itu bisa sebenarnya. Cuma waktu disupervisi aja saya itu seolah-olah disalahkan. Itu yang membuat saya kecewa. Oh, seperti itu. Jadi ya, miss komunikasi saja ya, karena ketidaktepatan waktu. Jadi sebetulnya juga Bu Ain sebetulnya menggunakan buku paket, sehingga yang terlihat di situ pada saat itu Bu Ain hanya menggunakan sumber lain seperti video, sumber lain dari internet. Saya kira bagus Bu Ain, itu kreatif sebetulnya Bu Ain. Sebetulnya kan kreatif, cuma mungkin Bu Ain punya rencana Bu Ain, punya rencana untuk apa namanya mencapai tujuan tadi kita tadi supaya mengawas dan sekolah-sekolah itu mengerti apa yang dimaksudkan Bu Ain tadi itu. Ya Pak, karena permasalahan saya kecewa karena disalahkan, sudah terlanjur dilaporkan ke kepala sekolah. Ya mungkin saya kalau ada waktu luang dengan Bapak kepala sekolah akan bercerita yang sesungguhnya seperti bahwa saya juga akan buku paket, tetapi tidak setiap hari gitu. Jadi pertama Bu Ain ingin menemui kepala sekolah ya, ingin menyampaikan kondisi yang sebetulnya itu seperti apa gitu kayaknya. Selain itu mungkin Bu Ain punya strategi lain mungkin atau rencana lain selain menyampaikan atau bertemu dengan kepala sekolah. Karena permintaannya harus menggunakan buku paket ya Pak. Memang kendalanya itu anak-anak kadang jarang Pak membawa buku. Jadi pinjami dari perpus, dia tidak dibawa, kadang hilang. Jadi mungkin solusinya saya nanti buat media atau LKPD ya, dari buku paket. Nanti yang saya ya online kan gitu, nah menggunakan platform atau media yang lain supaya pelajaran itu tetap berjalan walaupun ada yang nggak bawa buku paket, tetap mengacu pada buku paket. Bagus sekali itu Bu Ain rencananya, jadi menggunakan pembelajaran atau media pembelajaran berbasis digital ya Bu Ain ya, yang mengambil dari iya, buku paket yang digitalkan atau di online kan Bu Ain. Bagus itu Bu Ain, rencananya Bu Ain.
kira-kira kapan ini mau ketemu Bapak Kepala Sekolah? Pak Kepala Sekolahnya Pak bicaraannya ada solusi, kemudian kalau santai kan udah dipahami ya dalam minggu ini lah Pak. Kira-kira bisa diterapkan nggak tadi itu doain sampai menjadi komitmen doain ingin bertemu dengan sekolah, dia ingin buat media pembelajaran interaktif, memasukkan buku dan berbasis online. Kira-kira doain namanya bisa direalisasikan itu doainnya? Iya Pak, bisa Pak. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rencana yang direncanakan untuk AIN tadi itu. Iya Pak, bisa. Insya Allah kedepannya setelah supervisi, karena memang supervisi ini kan penilaian. Cuma saya tuh yang kecewanya itu tulen dianggap dengan buku paket, tidak ada buku paket. Baik. Hasil supervisinya seperti itu ya, saya mau kok perbaiki. Kira-kira dari pertemuan kita ini rencana dan solusinya sudah bisa ya ditemukan Bu Ain sendiri ya. Mana Bu Ain, apa sudah tutup pertemuan kita Bu Ain? Sudah Pak, makasih ya. Besok-besok mau cerita lagi. Iya, terima kasih dengan senang hati selalu terbuka ruangan saya buat Bu Ain ya. Baik, assalamualaikum Bu Ain. Alhamdulillah, ibu coach Pak Syafi'i dan Bu Ain sebagai kucing. Tes ketiga kita sudah selesai. Kami perhatikan poin-poin dirta, tujuan. Identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ada di semua tempat itu. Jadi yang pertama tujuannya apa namanya dimulai dari kucing yang ingin curhat dengan Pak Syafi'i tentang masalah HP ya, jadi ingin bercerita, jadi teman untuk bercerita kepada Pak Syafi'i. Asalnya juga menanggapi dengan bagus. Kemudian identifikasinya coach bertanya tentang apa ya, jadi welcome gitu ya, jadi welcome apa yang bisa dibantu untuk menggali informasi dari Uci, apa bisa dibantu. Dan Uci menyampaikan tentang teguran pengawas kepada beliau bahwa beliau tegur karena tidak menggunakan paket di kami, dan ternyata itu disebutkan kepada sekolah yang melakukan besok. Kemudian dari coach tentang rencana aksi bertanya untuk mistimulus, jadi mistimulus itu kira-kira apa ya, apa yang ingin dilakukan oleh Kuci berikutnya gitu, karena nampaknya Kuci ini kan semua gitu ya, bisa gitu, tidak sedikit kecewa gitu. Menurut bertanya apa yang dilakukan gitu ya, nah ternyata kucing ingin menjelaskan itu kepada kepala sekolah tentang pokok pembelajaran yang bahwa pembelajaran tidak seperti yang dilihat oleh awas, karena beliau sudah menggunakan pembelajaran lain, video dan sebagainya. Berikutnya juga coach itu bertanya lebih lanjut apa lagi yang bisa akan dilakukan gitu, dengan aksi berikutnya gitu. Nah, ternyata Kuti juga akan membuat media pembelajaran tetap ini dia dilakukan. Jadi agak lengkap sebenarnya yang saya lihat coach dan Kuti. Nah, tanggung jawab ini kemudian coach menyampaikan penguatan kembali tentang apa yang sudah direncana aksikan oleh
uji ini ada penguatan dari coach untuk apa namanya ya, menjaga yang akan diagendakan itu gitu. Dan betul, kemudian Uci berkomitmen untuk melaksanakan itu dalam minggu cepatnya lah, dalam minggu ini gitu. Dan berikutnya juga dari coach bertanya kira-kira apa lagi berikutnya, ini menguatkan lagi karena Uci juga ingin menyampaikan untuk supervisi berikutnya dia akan siap. Begitu untuk kasus ketiga. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Bi. Terima kasih Bu Ain. Ya,